melakukan penutupan, penyegelan, penghentian kegiatan usaha terkait dengan Hotel Alona. Yang sebagaimana rekan-rekan ketahui dari pemberitaan termasuk press release dari Polda Metro, Direktorat Kriminal Umum PSSI Timur, bahwa pada hari Selasa telah terjadi penggerebekan namanya ya di lokasi ini, di mana diketemukan terjadi kegiatan prostitusi online yang juga berdasarkan hasil penyidikan melibatkan anak-anak di bawah umur. Maka oleh itu hari ini kami berdasarkan surat perintah dari Bapak Wali Kota melakukan kegiatan penutupan penyegelan penghentian kegiatan Hotel Alona ini. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.